Nah, teman-teman, ini ada satu pasang ekor pejantan dan betina di kandang saya ya. Kebetulan ini langsung saya jawab pertanyaan karena lagi bareng saya Kandang Ayam Pemula. Di video dan kesempatan kali ini saya akan bantu menjawab soal pertanyaan teman kita tentang cara mengatasi babon yang makan telurnya sendiri. Nah, jadi teman-teman simak terus videonya sampai dengan selesai. Salam Kandang Pemula. Nah, teman-teman, ini ada satu pasang ekor pejantan dan betina di kandang saya ya. Kebetulan ini langsung saya jawab pertanyaan karena indukan saya ini sudah bertelur, teman-teman. Ini telurnya ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 telur. Dan alhamdulillah, teman-teman, babon saya ini di kandang tidak memakan telurnya sendiri. Baik, langsung saya jawab pertanyaan teman-teman. Yang pertama, solusi untuk mengatasi babon memakan telurnya sendiri. Nah, teman-teman harus menyediakan tempat minum seperti ini. Jadi kenapa babon itu bisa memakan telurnya, teman-teman? Karena babon ini kadang merasa kehausan. Kalau kita tidak menyediakan wadah minum seperti ini, nanti dia akan memecahkan telurnya ini karena babon ini merasa haus. Nah, lama-kelamaan nanti telurnya bisa habis, teman-teman. Jadi, teman-teman, solusinya yang pertama, teman-teman harus menyiapkan wadah tempat seperti ini. Dan yang kedua, teman-teman, pakan, jenis pakannya, teman-teman harus basah. Lupa menyediakan tempat minum. Pakan basah ini bisa membuat ayam merasa kenyang dan tidak haus. Karena pakannya sudah berjenis basah, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman, mengatasi babon yang makan telurnya sendiri, tempat peramnya ini atau tempat pengeramnya ini, teman-teman bisa membuatnya ukuran sedang, jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar, karena ayam secara tidak langsung kalau tempatnya ini kecil, ayam akan merasa tempatnya ini sempit, telurnya ini akan bergesekan dan mudah pecah. Nah, jika ada satu yang pecah, teman-teman ambil, karena kalau teman-teman biarkan, nanti telurnya akan dipecahkan semua oleh babonnya, teman-teman. Nah, itulah beberapa tips ya, teman-teman, untuk mengatasi babon yang makan telurnya sendiri. Semoga di video kali ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman dan bermanfaat. Jangan lupa bantu terus untuk pertumbuhan channel saya ini. Terima kasih. Salam Kandang Pemula.